Senam bersama yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda dan sejumlah kepala dinas di area Sport Center Watubelah ini merupakan upaya mengajak masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan. PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya bahkan sangat energik dalam melakukan senam pagi bersama. Selain senam, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengerahkan seluruh instansi dan pegawai di sejumlah instansi untuk kerja bakti. Area dan lingkungan Sport Center Watubelah dibersihkan dari sampah dan rumput-rumput ilalang agar lebih bersih. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti ini juga diapresiasi oleh PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya. Karena masyarakat dinilai sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat sarana publik. Hari ini kita suatu kebersamaan dengan Forkopimda, dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Kita bersama-sama melaksanakan yang pertama, kita ada kegiatan senam bersama. Kemudian setelah senam bersama, yang kedua kita lakukan bersih-bersih di sini, di sekitaran Watubelah. Sementara senam dan kerja bakti bersama ini juga jadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Karena selain menjaga kebugaran melalui olahraga, pemerintah daerah juga menginisiasi gerakan kerja bakti membersihkan lingkungan area Sport Center atau Stadion Watubelah Sumber. Muhammad Salihin, RCTV, Cirebon.